Pemerintah Kota Balikpapan gelar upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-126 Kota Balikpapan di Lapangan Merdeka pada hari Jumat 10 Februari 2023. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Mas'ud dan pemimpin upacara Ismir Novian. Upacara dihadiri Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Dr. Andes Mujiono, Forkopimda Kota Balikpapan, Ketua DPRD Balikpapan Abdullah, anggota DPR Republik Indonesia Rudi Mas'ud, Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, anggota DPR RI Hatifah Saifuddin, pejabat di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan, dan tamu undangan lainnya. Tak hanya itu, pasukan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan termasuk BPBD mengikuti upacara peringatan HUT ke-126 Kota Balikpapan. Wali Kota berharap dan mengimbau seluruh unsur, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dapat terus saling berkolaborasi dan bersinergi dalam seluruh proses pembangunan kota, sehingga kedepannya Kota Balikpapan dapat berkembang menjadi kota yang terkemuka, nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Ini menjadi momentum penting untuk membangun wajah baru Balikpapan sebagai kota smart, kreatif dan inovatif yang siap menyangga ibu kota negara, sekaligus kota yang terbuka dan prospektif, dengan masyarakat yang rukun, penuh rasa optimal, berbekal kompetensi, siap menghadapi persaingan guna menjadi pelaku pembangunan. Kali ini, tema peringatan HUT ke-126 Kota Balikpapan adalah Balikpapan berkolaborasi dan Balikpapan bersinergi. Tema ini sekaligus mengingatkan pentingnya bagi semua untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Karena dengan semakin majunya perkembangan zaman, disertai dengan semakin beratnya tantangan, hendaknya dapat dihadapi dengan rasa kebersamaan dan bukan dengan mengedepankan ego masing-masing. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, juara 1 bidang kepariwisataan. Rahmat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah memberikan perhatian dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kota Balikpapan, tidak terkecuali di masa sulit ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Tim penggerak PKK Kota Balikpapan, juara 1 bidang tim penggerak PKK berprestasi tingkat kota. Juara 2 bidang apresiasi Bunda PAUD dan juara 3 bidang Dekranasda. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Juara 1 bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dan juara 2 bidang Bangga Rencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana kategori kota. Dinas Kesehatan, juara 1 bidang pembangunan kesehatan tingkat kota. Thank you.
Indonesia.